Bertempat di ruang Jati Jajar Hotel Candisari Karanganyar, Kamis 8 Februari digelar kegiatan koordinasi forum diskusi politik. Kegiatan yang digelar oleh Kantor Kesbangpol Kabupaten Kebumen diikuti pejabat di lingkungan Pemkab Kebumen, Kepala Kesbangpol se-Jawa Tengah, Parpol, Ormas, serta Camat se-Kabupaten Kebumen. Dengan tema meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam rangka penguatan demokrasi guna menyongsong sukses pemilu kada serentak 2018 dan pemilu serentak pileg dan pilpres 2019 yang berkualitas di Kebumen. Kegiatan ini mengundang narasumber Direktur Politik Dalam Negeri Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Dr. Dr. Andes Bahtiar, MSI. Kegiatan yang berbentuk diskusi politik, ceramah, dialog, dan tanya-jawab ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang dinamika pemilu serentak sesuai dengan undang-undang yang baru, sekaligus meningkatkan kualitas pemilih agar target partisipasi politik 77% bisa terrealisasi. Asisten Satu Sekda Sabar Irianto yang membacakan sambutan Bupati berharap agar dengan kegiatan ini mampu meningkatkan pemahaman dan partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu kada dan pemilu. Lebih jauh, Bupati dalam sambutannya yang dibacakan asisten satu juga mengajak masyarakat Kebumen yang telah memiliki hak pilih untuk mempergunakan haknya dengan penuh tanggung jawab. Dari Kecamatan Karanganyar, Tim Liputan Ratih TV memberitakan.